Banjir ini menerjang sekitar 180 rumah warga di Kelurahan Huete, Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidrap. Ketinggian air bervariasi dari 1 hingga 3 meter. Tingginya air membuat hampir 700 warga terisolasi. Mereka terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas. Banjir kali ini akibat luapan Danau Sidendreng. Pihak Kelurahan WT pun telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sidrap untuk segera mengirimkan bantuan pada warga terdampak banjir. Rumah yang terdampak di Kelurahan WT itu 178 rumah yang dihuni. Itu berapa jiwa? Kalau jiwa itu Pak, 677 jiwa. Kalau yang sudah mengungsi? Yang sudah mengungsi sekarang sudah 12 rumah, kakak 15, 63 jiwa. Bu, kalau ketinggian air sekarang, Bu, sudah berapa, Bu? Sekarang, hari ini sudah hampir 3 meter. 3 meter, ya? Iya, mulai dari 30 cm sampai 3 meter.